Viral, wali murid ngamuk satpam lansia gegara tak terima ditegur salah parkir. Viral video 36 detik seorang wali murid di sekolah marahi satpam lansia hanya gara-gara masalah sepele yakni parkir sepeda motor. Pemicunya karena mak-mak tersebut tak terima ditegur karena memarkirkan sepeda motornya di tempat yang salah. Satpam lansia tersebut tak hanya dimaki-maki, bahkan diancam oleh wali murid akan dilaporkan ke polisi. Terkuak nasib terkini satpam lansia di sebuah sekolah di Tangerang setelah diamuk wali murid. Pada Jumat 28 Juli 2023, akun Instagram Drobay mengunggah foto saat emak-emak tersebut dipertemukan kembali dengan satpam lansia tersebut. Emak-emak itu rupanya sudah berdamai dengan sang satpam. Dalam foto tersebut terlihat kedua belah pihak memegang kertas yang diduga merupakan surat perjanjian damai. Keduanya didampingi oleh anggota polisi. Dalam video berdurasi 36 detik yang viral, terlihat emak-emak memaki-maki satpam sekolah sambil menunjuk-nunjuk. Ia bahkan mengaku telah melaporkan satpam tersebut ke polisi karena perbuatan yang tidak menyenangkan. Emak-emak tersebut kemudian menuntut pria tua itu untuk meminta maaf kepadanya. Dimaki-maki dan diancam sedemikian rupa, satpam tersebut tidak terpancing emosi. Ia hanya diam dan tetap tenang menghadapi kemarahan ibu-ibu itu. Dalam video itu terlihat seorang pria yang diduga sebagai guru mencoba menghentikan kemarahan emak-emak tersebut. Namun, emak-emak itu tak peduli dan terus memaki satpam tersebut. Salah seorang wanita yang merupakan staf sekolah membela satpam. Ia mengatakan emak-emak tersebut memang memarkirkan sepeda motor tidak pada tempatnya.